warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waja'ala az-zulumati wan-nur, summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yarsil li amri wa hlul unqadatan min lithani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Imam, pengerusi serta ahli jatang kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah di atas nikmat iman dan juga nikmat Islam. Khususnya kita juga bersyukur di atas kurniaan kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan, sehinggalah kita mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita dapat bersama-sama berada di rumah Allah ini bagi kita melaksanakan ketaatan dan juga kepatuhan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata dia, jikalaulah sekiranya tiga nikmat itu ia bergabung ataupun bertemu secara serentak pada diri kita, itu adalah tanda-tanda manusia yang mendapat kebahagiaan di dunia maupun di hari akhirat. Iaitulah nikmat Islam, nikmat iman, dan yang keduanya iaitu nikmat kesihatan, dan yang ketiganya iaitulah nikmat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Maka apabila ketiga-tiga itu dia bersatu pada diri seseorang hamba Allah, kata Imam Ghazali, itulah golongan manusia yang mendapat kebahagiaan di dunia dan juga pada hari akhirat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dia sentiasa hampir kepada kita. Begitu juga dengan kejahatan. Wa hadainahu najdain, kata Allah. Depan kita ni sentiasa ada dua jalan. Kita nak buat baik, baik itu dekat dengan kita. Dan kalau kita nak buat jahat pun, jahat itu juga dekat dengan kita. Sebagaimana syurga dan neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila hadikum min shirakin na'lihi wan nar mithlu dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga itu dia lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu, lebih dekat daripada tali sandalnya. Begitulah juga neraka. Begitulah juga neraka. Mislu dhalik, sebaliknya, iaitu neraka. Jadi Nabi kata, syurga ni dia dekat dengan kita, dan neraka pun dekat juga dengan kita, lebih dekat daripada tali selipar kita, tali sandal, tali selipar. Sebabnya tuan-tuan sekalian,
kita ni boleh mati dalam keadaan bila-bila masa saja. Mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh, maka syurgalah tempat kita. Mati dalam keadaan kufur, ingkar, maka neraka itu tempat kita. Tak ada sampai ke tali selipar, masuk syurga dulu. Tak ada sampai ke tali selipar, masuk neraka dulu. Nak cerita dekatnya. Cerita dengan syurga dan juga neraka. Maka wahadaina hunajadain. Kata Allah, depan kita tu ada dua jalan. Maka kita pilih. Wa nafsin wa masawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bila kita dia minta supaya kita pilih di antara dua jalan, lalu kata Allah, beruntunglah orang yang pilih jalan takwa dan rugi orang yang pilih jalan fujur. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, jadi insyaAllah kita lihat pada malam ini sepotong hadis kursi yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu hadis kursi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lihat bagaimana satu hadis kursi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala ia merasa pelik ataupun hairan dengan 10 jenis golongan manusia. Yaqulullahu ta'ala, ya bani Adam, ajibtu liman aykana bil mauti kaifa yafrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, aku hairan ataupun aku pelik, aku rasa ajaib pada orang yang yakin, liman aykana bil mauti, iaitu mereka yang yakin akan kematian. Kaifa yafrah, kata Allah, lalu bagaimana dia boleh hidup dalam keadaan sentiasa bergembira di atas muka bumi. Itu yang pertama, kata Allah, orang yang dia yakin bahawa dia akan mati tapi sentiasa dia bergembira, dia tidak berduka cita tentang kematian yang boleh datang pada dia pada bila-bila masa sahaja. Tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni dia nak tengok benda-benda pelik yang tuan-tuan sekalian, dia habis beribu-ribu tuan-tuan sekalian sekadar nak tengok benda pelik atas muka bumi ni. Dia pergi ke India nak pergi tengok Taj Mahal, berapa ribu habis pitih. Pergi ke Palestin nak tengok batu terapung. Pergi ke Jordan nak tengok Petra. Banyak lagi lah, Babylon itu, Pyramid dan sebagainya. Sebab nak tengok benda pelik, habis beribu-ribu. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala ni, ajib tu liman aykana bil mauti kaifa yafrah. Padan dengan Kampung Jaya ni saja dah pun ribu-ribu dah manusia pelik. Tak payah nak habis pitih jauh-jauh. Dak. Jenis dia berjaya ke dia mati tapi dia tak rasa pun berduka cita dengan keadaan mati yang bakal datang kepada dia. Kita ni tuan-tuan sekalian, kalaulah sekiranya kita tahu tarikh kematian kita, mari malaikat wayak kita, mu tarikh sekian-sekian mati. Minggu depan dah, kita tengok lah. Minggu depan dah. Maksudnya gitu. Lalu, pasti seminggu tu kita akan berduka cita. Dah. Rasa macam-macam pada diri kita. Rasa takut, bimbang, takut amalan tak cukup. Manalah nak letak aku ni, syurga ke neraka. Mesti itulah dalam tempoh seminggu tu kita akan melakukan sebanyak-banyak amal yang mungkin. Tu kalau kita tahu. Sedangkan mati ni dia berada dalam ilmu Allah, tuan-tuan sekalian, yang kita tak tahu bila kita akan mati. Barangkali seminit lagi,
Barangkali sekejap lagi, barangkali lepas isyak ni, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan kita tak sedar, ertinya mati ni dia boleh datang lebih cepat daripada apa hak kita, apa hak kita jangka. Tak? Ha, kalau hak tu jangka dah seminggu, sebab bagi tahu seminggu lagi memati. Tetapi hakikat dia, tuan-tuan sekalian, mati ni kita tak tahu, dan dia boleh datang pada masa ni juga, kalau itulah masa ataupun ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka sepatutnya manusia tu dia lebih berduka cita berbanding dengan kalaulah sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu masa ataupun tarikh dia mati. Patut dia lebih berduka cita, sebab mati ni dia boleh datang pada bila-bila masa dan apa juga senario ataupun keadaan kita pada masa tu. Barangkali kita boleh mati, manusia ni boleh mati dalam keadaan dia sedang beribadah. Ada manusia mati dalam keadaan sedang kufur kepada Allah, sedang melakukan maksiat, sedang melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tengok sendiri di hadapan mata kita kisah kehidupan manusia yang kita tahu. Ada hak mati tengah solat, ada mati tengah baca Quran, ada mati pergi perang fisabilillah, ada juga mati tengah minum arak, ada juga mati tengah judi, ada mati tengah zina, ada orang mati kat masjid, ada orang mati kat tempat maksiat. Dan tuan sekalian, semua ni ada depan mata kita berlaku, kita tengok. Jadi dalam keadaan begitu, tak sepatutnya kita, tuan-tuan sekalian, sentiasa bergembira di dalam kehidupan. Kaifa yafrah, kata Allah, dah apa hak suka semua, tak nak berduka cita, tak nak rasa bimbang dengan kematian yang bakal datang pada bila-bila masa sahaja kepada kita. Dan kita nak lari pun tak boleh. Tuan-tuan sekalian, kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Dan Allah Taala kata, katakanlah mati hak kamu, cuba untuk lari daripadanya, pasti dia akan mendapatkan kamu. Dan sifat mati ni bukannya kita pergi ke dia, dia yang mari ke kita. Mari pula tu mari tak khabar pun, tuan-tuan sekalian. Mari bila masa ianya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas kehendak, bukan atas kehendak kita. Itu yang pertama, kata Allah, ajib tu liman aykona bil mauti kaifa yafrah. Kata Allah, aku heran tengok orang hak dia percaya kematian tapi dia sentiasa hidup bergembira di atas muka bumi. Yang kedua, kata Allah, wa ajibtu liman aykana bil hisab kaifa yajma'ul mal. Dia kata, aku heran pada orang hak yakin akan apa, akan dihisab, yang dihitungkan amalan dia, kaifa yajma'ul mal, tapi kenapa hak dia kumpul adalah harta. Hak dia sibuk kumpul atas muka bumi ni adalah harta. Tuan-tuan sekalian, kita biasa dah tengok orang ngurus ke jenazah, tuan-tuan sekalian. Bila urus jenazah, tuan-tuan sekalian, apa benda pun hak ada pada batang tubuh jenazah tu, kita buka belaka, cabut belaka. Air cincin, gata, subang, jam tangan, stoking ke apa semua, kita buka belaka, tuan-tuan sekalian. Bahkan gigi bersu pun kita buka, kalau boleh buka. Gigi bersu ni bukan ada harga, tapi kita katalah ada harga untuk orang Melayu. Tapi saya rajin baca, suka juga membaca legenda-legenda dunia ni, tuan-tuan. Artis-artis dia usah kata gigi palsu, luar dalam dia jual apa juta US, tuan-tuan sekalian, gigi palsu
akak jual belakang. Oh, buat apa? Buat koleksi je. Tuan-tuan sekalian, Marilyn Monroe tu. Noh, berapa tahun dah mati. Dia ingat kau kering dah dia tu dalam kubur. Tuan-tuan sekalian. Nah, spender dia sampai apa? Berjuta US jual. Beli orang. Tuan-tuan sekalian, buat kenal. Tapi nak cerita kita ni, tuan-tuan sekalian, bila kita urus jenazah, tuan-tuan sekalian, habis semua harta ada pada dia, kita buka belakang. Lepas tu pula, bila nak masuk di dalam kubur, tak ada pun harta ni kita letak pada dia. Agak nak mati kah, kita pun pakai gelang mahal ke dia, pakai cincin, pakai rantai. Ada buat gitu? Tak, tuan-tuan sekalian. Kenapa kita tak letak, tuan-tuan sekalian? Kenapa kita cabut barang-barang kemah dia? Sebab, tuan-tuan sekalian, sebab kalau kita tanam pun, benda tu tak guna sikit habuk. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tak nak pun benda tu daripada manusia. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu dia tidak memandang kepada wajah kamu dan juga kepada harta kamu. Tapi yang menjadi pandangan Allah itu hati dan juga amal. Amal kamu. Ini yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu Allah Ta'ala tanya, kaifa yajma'ul mal? Kamu dah tahu dah yang akan dihisap daripada kamu tu amalan-amalan. Lalu kenapa waktu mu duduk atas dunia ni mu tak sibuk pun nak kumpul amalan? Ada harta pun harta tak jadi amalan. Harta jadi simpanan semata-mata, tak jadikan amalan. Kaifa yajma'ul mal? Kenapa hak mu sibuk kumpul barang-barang hak Allah Ta'ala tak nak pun daripada mu? Tanamlah benda sekalipun sama dengan jenazah, Allah Ta'ala tak nak benda tu semua. Yang Allah Ta'ala nak ialah amalan daripada manusia. Hadis tu banyak kali dah kita baca, tuan-tuan sekalian. Banyak kali dah kita dok baca. Nabi cerita bagaimana jenazah ni bila sampai bawa dia ke kubur, yang mengiringi dia tiga benda ni je. Tiga benda. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Iaitu keluarga dia, dan kemudian harta dia, dan amal dia. Tiga. Dua daripadanya yarji'u usnani. Dua daripadanya dia akan balik ke rumah semula. Dia setakat kubur tu je, permukaan kubur. Setakat tu je lah kalau bawa dia pun. Kalau dia ikut jenazah pun setakat tu je. Lepas tu dia balik ke rumah dia. Apa dia? Ahluhu. Keluarga balik. Maluhu. Harta dia pun balik. Kekal di rumah masing-masing. Waya baqa amaluhu. Hak kekal tu amal. Amal je hak ikut hampa masuk dalam kubur. Hak tu lah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan dihitung untuk kita diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada syurga ataupun neraka. Itu dalam ayat tu tadi, mati hak kita nak lari daripadanya mau kita tak boleh. Kita akan kembali kepada Allah dan kemudian kita akan dihisab. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dihadapkan di hadapan Allah yang maha mengetahui benda yang ghaib, benda yang tersembunyi daripada makhluk, wasyahadah, dan juga benda hak nyata, hak jelas. Amalan-amalan, sama ada amalan yang kita sembunyikan daripada kalangan manusia ataupun yang kita jelaskan. Sama ada amalan-amalan hati yang tak nampak oleh manusia ataupun amalan-amalan yang zahir, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kemudian Allah akan beritahu kepada kamu
terhadap apa yang kamu kamu kerjakan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini kita kena jagalah, jaga dan sentiasa kita kumpulkan amal. Jangan buat dosa sebab tuan-tuan sekalian, walaupun kita sembunyikan dosa kita, tuan-tuan sekalian, pada hari akhirat akan diketahui. Satu dalam ayat tara izil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihat inna muqinun. Ayat selalulah kita dengar surah sajadah tuan-tuan sekalian, bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang keadaan hari manusia tu dihisab. Allah Ta'ala sebut golongan mujrimun, alangkah dahsyatnya dia pada ketika tu, ngeri. Ada ulama sebut tiga azab ketika manusia tu dihisab. Golongan mujrimun ni dia akan dapat tiga azab. Pertama, takut yang teramat sangat. Itu azab. Kedua, malu yang teramat sangat. Sebab malu ni fayunabbi'uku apa? Malu ni summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Selama ni tuan-tuan sekalian, dia buat jahat di belakang orang. Tuan-tuan sekalian, orang tak tahu. Kita ni kalau benda yang kejahatan yang disembunyikan, tuan-tuan sekalian, atas dunia ni kalau ada manusia tahu, tuan-tuan sekalian, ada dua tiga orang je hak tahu, kita rasa malu dah, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi pada hari itu semua makhluk makhluk tahu. Tak? Jangan main-main dosa yang tersembunyi, yang di belakang, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Saya kuliah gagal kerjaan pun tersebutlah. Jangan jaga kata benda ni semua. Dan kita gagal kerjaan, banyak terlibat dengan rasuah, betul lah orang tak tahu. Tapi di belakang betul orang tak tahu, tapi Allah tahu. Kerja tak, jabat tanah ke jabat apa, tanya orang miskin mohon tanah, tak dapat. Mari geng-geng dia, kroni dia, pak tindih lalu bagi. Orang susah tak dapat, orang dulu tak dapat. Kemudian sebab geng mu kroni dapat pula lagi 20% ke 10%, mumpul sayang selalu lulu, boleh nyakit orang akhirat susah. Jangan tebal-tebal main. Sebab kita ni pas pada mati summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kita kembali tu di mahkamah qadhi rabbul jalil. Tuan-tuan sekalian, semua akan disoal sama ada benda yang gaib, yang tak nampak, ataupun benda hak jelas nyata. Ni hari penghisapan. Sebab tu Allah Ta'ala disebut dahsyat, rasa takut sebab ditunjuk pada di neraka, malu sebab rahsia-rahsia dia terdedah seluruh makhluk tahu kejahatan dia. Dan yang ketiga, dia akan rasa menyesal yang teramat sangat. Itu yang Allah Ta'ala tanya, kaifa yajma'ul mal? Dah tahu dah gitu, kenapa yang mengumpul tu harta, sibuk? Salah ke kumpul harta? Tak salah. Dia yang salah ni bila dia tak jadi amal. Batu para ulama dia sebut rezeki dengan harta yang kita miliki dan juga rezeki dia tak sama lain. Rezeki apa dia? Walaupun kita tidak memiliki, kadang-kadang dia jadi rezeki kita. Antaranya surah ni lah. Surah ni ada aircon, ada kipas, kapek, duduk sedap, aman, tenteram. Kita duduk dalam ni seronok,
tuan-tuan sekalian, walaupun kita tidak memiliki, tetapi dia jadi rezeki pada kita. Sebab kita dapat duduk gitu, gini dan sebagainya. Ya? Gitu juga orang ajak kita makan. Eh? Kita tak memiliki. Eh? Ah, tapi rezeki. Dah. Tapi rezeki kita. Ah, dah. Macam kalau budak pondok tu, tuan-tuan sekalian. Saya ni tanam durian. Sebatang pondok, tuan-tuan sekalian. Sebatang pokok durian pun tak ada. Tanah pun tak ada. Tanah pokok durian mana? Tuan-tuan sekalian. Tapi bila musim durian, lebih pada orang ada kebun lagi makan. Sekejap ni mari hantar satu helak, sekejap ni mari hantar 10 baku, 5 baku. Jenuh jadi, jadi makan. Kita tidak memiliki, tapi kita ada rezeki. Kita dapat rezeki. Tu tengok saya bawa kereta benda tu. Orang tengok tadi, jago asap. Bukan saya pun ni. Tuan-tuan sekalian, kereta saya rosak. Masuk dalam grup, kereta rosak apa nak bagi pinjam. Orang kereta banyak, ada suruh bawa Jaguar. Kalau ikut saya nak beli, lebih pada 500,000 harga. Saya nak beli, nak beli kan boleh? Tepuk habis tubuh badan ni, tak tubik pitihan. Mana nak cerita, emang tak ada duit. Saya tak memiliki sebab hak orang, tapi saya dapat rezeki. Ada rezeki. Sama je dengan tuan ni. Kalau tuan dia bawa dengan saya bawa, sama je kereta tu. Dua kali lima. Sedap naik kereta tu, tuan dia sedap, saya pun sedap. Dapatlah rezeki. Rezeki. Tapi saya tidak memiliki. Begitu juga tak dinamakan rezeki walaupun dia memiliki. Contohnya, kita ada duit banyak nak makan ni. Duit banyak. Ada 200,000-400,000. Mana rezeki kita? Rezeki kita, hak kita dapat rasa tu je lah. Hak kita makan, beli beras, apa semua makan. Hak tu lah rezeki kita. Yang tak lain tu, tu kita hanya memiliki. Bukan rezeki kita. Salah-salah kita mati, jadi rezeki orang lain pula. Tuan-tuan sekalian. Itu yang dinamakan. Dinamakan rezeki. Tuan-tuan sekalian. Jadi, dia beza. Sebab tu, tuan-tuan sekalian. Kaifa yajma'ul mal, dia harta hak kita kumpul tu jadi rezeki pada kita. Rezeki apa? Rezeki pahala, rezeki untuk akhirat, kebaikan ada akhirat. Supaya dia tidak tersimpan begitu saja. Salah ke cari harta? Tak salah. Cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta kita ambil atas dunia ni apa hak kita perlu? Hak kita perlu. Kita ada anak sekolah, simpanlah untuk anak sekolah. Kita perlu rumah, belilah rumah. Kita perlu kereta, tak kita kerja dan sebagainya, belilah untuk sekalian. Maka hak selain pada itu, Allah Ta'ala suruh kita infakkan, gunakan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ambil keperluan kita. Keperluan kita, tuan-tuan sekalian. Orang meniaga. Orang meniaga dia kena ada modal. Modal. 1,000,000 simpan untuk pusingan modal. Simpanlah sebab itu adalah keperluan bagi dia. Keperluan bagi orang yang meniaga. Bukan kata habis semua sekali. Nak ikut sahabat, payahlah sikit kan. Tapi itu adalah keperluan. Keperluan, simpan. Maka, lebih daripada keperluan tu, maka wa'amfiku mimma razaqnakum. Infakkanlah bahagian daripada rezeki yang aku berikan kepada kamu. Jadi, yang Allah Ta'ala tanya, kaifa yajma'ul mal? Bapa yang mu tak nak kumpul amal tu pasal apa? Batu sekecil-kecil amal sekalipun, jangan kita jangan kita lepaskan peluang. Kadang-kadang hak kecil tu lah penyebab masuk syurga ni. Kadang hak kecil tu kita ikhlas. Banyak sebut sama. Hak kecil tu pula. Kan hadis Nabi, hadis sahih. Kisah wanita pelacur bagi minum anjing, tuan-tuan sekalian. Itu nak bagi tahu pada kita bagaimana kita jangan melepaskan peluang untuk kita
beramal. Ada peluang untuk kita beramal, kita beramal. Mari orang minta dekah rumah. Tak. Ha, kita nampak tak percaya ke dia, kita bagi sekiah, dua riyah. Dia tipu, tipu surah pada Allah lah. Kita boleh pahala dah. Sebab kita, kita niat yang ikhlas untuk bersedekah kepada dia. Tuan-tuan sekalian. Sekecil-kecil amal. Jumpa buahnya tengah jalan, berhenti, tendang, sepak tepi. Takut apa? Takut jatuh. Takut motor langgar, jatuh, gitu, gini dan sebagainya. Ini semua adalah amalan. Ya, amalan-amalan walaupun kecil. Hal Nabi sebut, wanita pelacur bagi minum anjing yang kehausan. Ya? Walaupun hidup dia penuh dengan dosa, tetapi dengan sebab amalan tu, kata Nabi, dia dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya, kita jangan lepaskan peluang untuk kita beramal. Apatah lagi, tuan-tuan sekalian, dalam usia kita yang semakin senja. Tak, macam usia saya ni. Hala-hala kena garik lah. Ni hak ada depan saya, hak isyak dah pun ada. Hak isyak dah. Isyak. Tuan-tuan sekalian, jadi, apatah lagi dalam situasi kita ni hampir pada kematian. Selalu buat bandingan. Kita ni hidup ibarat kita ni lomba lari, tuan-tuan sekalian. Terlari 800 meter, tuan-tuan sekalian. 800 meter ni ikut padang lah. Padang kecil, Manggali 4 pusingan. Padang besar, Manggali 2 pusingan, 800 meter. Jadi kita berlari ni, berlari penat dah ni. Pergi 100 meter, lepas tu 200, lepas tu 300, 400, 500, 600, 700. Nak masuk 800 meter ni, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok orang lari 800 meter. Bila dah dekat garisan penamat tu, dia lebih laju daripada mula-mula dia berlari. Lebih laju lagi daripada mula-mula dia berlari. Sebab itu adalah garisan kemenangan. Garisan kemenangan. Gitulah kita ni macam lomba lari lah. Atuk makin kita tua, makin rajinlah kita pergi surat. Makin rajinlah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kala tu, tuan-tuan sekalian, kecil manis tu, 28 lah bacaan gula. Tambah lagi pergi surat. Tuan-tuan, 28 ni boleh flat bila-bila je. Tak? Boleh blok darah bila-bila masa, jantung dan sebagainya. Tak? Akak gong gitu lah. Gong. Tak? Pakcik yang umur 80 lah. Tapi tu lah Tuhan bagi sihat, dia kata. Sepi surah tak pergi. Tu lah. Dia tak sedar, tuan-tuan sekalian. Tak? Nak pergi jumpa Allah ni. Tapi tak nak jadi tetamu Allah. Itu yang jadi payah. Jadi, kita ni macam lumba lari. Patut akin kohok kita dekat dengan pintu mati, dekat dengan pintu kubur, makin banyak kita berbuat amal. Masa tak tu lah. Alat tua, mungkin tenaga kita tak banyak dah nak buat amal. Tapi kita ada pitih. Kita gunakan pitih kita sebagai amal. Nah, nah, kalau kita tak ada pitih, kita guna apa hak kita boleh buat untuk jadikan amalan sebanyak-banyak mungkin. Supaya apa? Supaya hitungan amal soleh kita tu lebih banyak daripada keburukan. Jadi peluangnya bila? Masa ni, masa kita hidup ni lah. Nampak peluang tak? Nak bagi pitih aku pun miskin. Nak berulang surah seji apa semua, aku togok dah. Dah duduk rumah. Zikirlah banyak-banyak. Baca Quran. Kerana banyak amalan yang kita boleh buat. Dah togok sangat dah. Boleh zikir dah. Ini dah melebar juga. Kaki tak ayah dah nak jalan. Tubuh togok dah. Mulut Allah macam setan. Dia besing gitu. Dia punya laju mulut. Lepas tu, berhenti-berhenti dah lah. Cakap-cakap benda ngarutnya.
Rinting, banyakkan zikir, banyakkan baca Al-Quran. Tak boleh baca lah, lidah keluar. Buka, tengok Al-Quran tu boleh pahala dah. Tengok tengok, baca dalam hati. Dengan mulut tak boleh dah. Buat seruk. Seruk lah, tak boleh. Dengan mulut tak boleh. Buka, baca dalam hati. Boleh pahala juga. Nah, boleh pahala. Saya pergi. Allah, saya pergi ziarah orang beribu lah. Setiap hari ziarah. Macam-macam. Kadang ada juga kita, nasihat. Asal sakit, tak boleh jalan, beli TV besar. Selalu gitu. Beli TV besar, letak depan hati. Sebab tak ada benda nak tengok, dia kata. Adakah orang mukmin boleh sebut tak ada benda nak tengok? Orang Islam boleh sebut tak ada benda nak tengok. Al-Quran tu buat apa? Boleh. Nah. Dah saat akhir dah kehidupan tu pun. Dah tak boleh berjalan dah. Doktor dah kerak dah kaki. Suruh anak cucu beli TV besar. Duduk depan. Pegang remote control TV. Lepas TV 9, TV 10. TV 10, TV 11. Segala cerita kita tengok. Lah. Nak mati susah-susah, kumpulkan amal. Sedaya upaya kita. Tapi kalau beli TV tu nak tengok ceramah tu baguslah, comellah. Barang tu pun akan jadi saksi kebaikan kita esok. TV tu akan kecek juga depan di Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil sebagai saksi. Sungguh memang dia royak, memang dia ni tengok ceramah, dia ni dengar Quran, kan? Comel. Saya setuju je ada TV besar tu, tapi dah dia mati tak nampak ada TV besar, boleh tengok bacaan Quran. Ada nak pegang Quran, sibuk dengan beg air kencing lah gitu ginilah, tengok tu. Benda hak boleh kita jadikan amal, jadikanlah, ada masalah. Yang kita serabut bila kita sampai tu cerita tamai tu, tak tahan tu. Dah padahal dah sedap nama cerita ni. Sedap. Umur 70 lebih lah. Jadi amalan. Itu. Dia kata, kumpulkan amal. Jangan sibuk duk kumpul benda lain. Kemudian, apa lagi kata? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, wa'ajib tu. Liman aikana bidunya wa zawaliha kaifa yatma'innu ilaiha. Dia kata, aku heran dengan orang yang yakin akan dunia dan kehancurannya. Wazawaliha. Dia yakin dunia ni akan hancur, berkecai. Kaifa yatma'inu ilaiha. Tapi kenapalah dia sayang sangat pada benda tu. Ini kata Allah. Ini hadis kursi. Yakin. Dulu pun kita dah baca ayat. Dunia ni tuan-tuan sekalian, kita buatlah rumah sekukuh mana sekalipun, kita ada kereta mahal sekerah mana sekalipun, bila sampai iza zulzilatil ardu zilzalaha, hari kegoncangan, iaitu hari kiamat, hari kegoncangan, bila Allah goncang bumi ni. Wa akhrajatil ardu ashqalaha. Kuatnya goncangan sampai keluar batu-batu besar daripada penguk bumi ni, sembuh tubik. Tuan-tuan sekalian. Dalam ayat lain Allah Taala sebut semua jadi debu berterbangan. Bayangkanlah kuat tak kuatnya goncang. Bukit, buka, batu, batang, besi ke apa semua jadi debu, tuan-tuan sekalian. Ada. Macam kita blender lada, tuan-tuan. Blender lada, hancur lada. Lada itu tak kuat mana musim si tu, tuan-tuan sekalian. Bayang bumi ni Allah Taala goncang, tuan-tuan sekalian. Sampai batu batang hak besar-besar, hak kerah-kerah habis jadi debu.
Itulah benda hak kita sayang lah. Hak kita kasih sangat tu. Sayang ke rumah. Ha? Tambuh gisu lah sayang ke rumah. Ha? Sangat nak tinggal. Tak? Pelik kata ni. Nak tinggal isteri. Sayang. Ha? Kalau baru nikah, tahan juga. Sayang nak tinggal isteri. Umur 70 lebih. Dua-dua tak ada karen Melaka. Oh, sayang kot nak tinggal. Tak ada elektrik. Oh, tak boleh cah lah ke mana tak? Pusing kiri, pusing kanan, tak masuk cah juga. Sayang, nak tinggal. Eh? Habis harga dah. Allah gurah. Eh? Bukan gurah. Gurah-gurah kot, tapi ia sungguh pun. Nah, kadang tu, sayang oleh kabur. Makmu tinggal seorang di rumah. Makmu tinggal seorang. Lepas tak ada lagi sejik. Bawa lah makmu tu. Eh? Nah, bawa lah makmu tu. Nah. Tak. Ada orang pak saya. Dia tuan-tuan sekalian. Isteri dia rajin pergi masjid. Masa dia dululah. Masa hidup lagi. Eh? Lepas tu meninggal isteri dia tu. Eh? Dia ni rajin pergi masjid. So, umur dah 60 lebih kat 70. Eh? Lepas tu. Lepas meninggal lama tu kecek-kecek. Berkahwin lah. Oh, dia pun kahwin. Kahwin tuan-tuan sekarang. Boleh isteri. Eh? Biar kurang usia dia lah juga. Tua lah juga. 60 lebih. Tambah pergi masjid. 3 bulan je dia kahwin. Cerai. Apa cerai? Masjid tambah. Apa? Puah hajok dia apa. Tak nak pergi. Payah bahasa gini. Cerai. Lepas tu kahwin pula seorang lagi. Malah juga pergi sejik. Dia cerai juga. Sekarang ni dia baru kahwin. Rajin pergi sejik. Ini dah setahun lebih lah. Setahun lebih lah. Gendong motor semua dia. Di kereta buat dia. Tapi dia rajin pergi dekat-dekat. Tuan-tuan sekalian. Dah ada apa-apa dah tak didik. Didik 3 bulan lah dia kata. Wah hajak hari-hari. Wah hajak tanah juga. Dia kata apa. Ni dia kata apa. Dia punya prinsip lah. Kita cari isteri ni. Dia kata nak buat teman kita supaya dua-dua mudah masuk syurga. Ni dia kata hati tak tenang. Nak marah semua dia kata. Tua dia kata, berakhir tengok Indonesia. Berakhir tengok drama gitu. Cerah dia kata, nak. Tengok-tengok TV dia kata, cerah. Sungguh dia cerita. Dia telefon anak. Dia telefon anak tu. Anak tiri dia. Telefon ambil kan makmu. Ayuh nak cerah dah dia. Anak pun mari. Cerah depan anak-anak. Debel dia. Oh, ada cerita gitulah. Dah. Tuan-tuan sekalian. Sayang, padahal semua benda tu hancur je pun. Kalau kita tak mati waktu kiamat, tuan-tuan sekalian, kita tinggal juga benda tu. Tinggal pun. Ada apa? Maksud itulah baru nak menyesal. Aku dulu benda tak benda sabah pun aku buat juga. Sebab apa? Sebab mata aku nak tengok comel. Kalau tak benda sabah pun aku pergi buat. Alangkah baik duit tu aku guna untuk Islam. Untuk perjuangan Islam. Masa itulah baru nak nyesal. Jadi benda yang kita kasih sangat tu. Benda tu benda hancur. Kata Allah. Benda tu akan hancur. Wazawaliha. Benda yang hancur. Lalu apa hak kasih sangat? Hari kita dah masuk isyak. Yang ketiga ni saya sambung bola depan. Tak boleh saya memang tak panjang cakap. Benda maklum pertama program ni pun ada ni. Sekejap lagi maklum hak ni dulu. Pertama mohon solat hajat untuk Encik Zaid bin Jambul. Semoga dipermudahkan urusan buat bypass jantung dan cepat sembuh insyaAllah. Sama-sama kita solat hajat dan kita berdoa lah. Mudah-mudahan bypass jantung tu selamat dan insyaAllah segera sembuh lah. Segera sangat tak boleh juga. Tengok orang lepas buat bypass ni
akan masa juga sikit untuk pulih. Mau kita doakan, mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan dia. Yang kedua, program himpunan hijau 3.0 H20K. Tahang ni dia pelik sikit. Atas kehendak sayanya, kita tak nak buat himpunan Perikatan Nasional ke Mufakat Nasional ke, kita tak nak. Kita buat PAH saja. Himpunan Hijau H20K. Dulu kita buat H4K. Kehadiran lebih kurang 6,000 lebih. Kemudian kita upgrade, kita buat H12K. Jadi kehadiran lebih daripada 12K. Kali ini kita up lagi H20K. Jadi pada 31 hari bulan 7 ni di Pantai Sepak, Pantai Sepak Kuantan. Mula-mula kita buat, kita mohon stadium Cengke. 1 hari bulan lulus. 6 hari bulan dia batal balik. Dia batal balik, kita pun alternatifnya kita buat di Pantai Peranginan Sepak. Kalau orang pernah pergi waktu walimah perdana di Tanjung Lumpur, yang kedua, kedua, 2.0, yang tu kita buat di pantai tu, kita buat di pantai tu. Jadi datanglah orang kemaman ni, boleh je nak hadir. Kan lama dah tak berhimpun pakai baju hijau, lama dah doa. Kali ni gilah ramai-ramai. InsyaAllah pada malam tu, kita dengar amanat pimpinan Ustaz Tuan Ibrahim akan bersama-sama, insyaAllah. Guru tak tahu lagi, kita pun tak maksa dengan keadaan keuzuran dia tu. Serah kalau dia kesempatan, dia datanglah. Jadi pada 31 hari bulan 7, datanglah ramai-ramai untuk himpunan jentera PAS di Pantai Sepak. Dia datang. Ada orang kata saya nak mari jual baju ini, dok pun. Tak. Kemudian yang keduanya, walimah perdana. Kita start selalu dah. Habis je PKP kita buat. Pada 30 hari bulan 10. 30 hari bulan 10. Cuma kita target apa tu, 10 pasang pengantin sahaja. Dan akan semula 10 ekor lembu. 10 ekor lembu. Sikit lah. Sebab yang terakhir kita buat 7.0. kita semula 22 ekor. Kali ni 10 ekor je. Setelah jamuan rakyat, tuan-tuan sekalian, di pasangan pengantin, kita hadkan 10. Sebab kita tak dan, kali ni kita buat kecil sikit. Bagi saya 10 tu kecil lah, sebab kita dah biasa buat besar. Jadi apa tu, pada 30 hari bulan 7, buat lagi. Jadi untuk maklumat lah juga tuan-tuan sekalian, kami di Pahang ni, kira ayat Pah di Pahang ni, kalau Terengganu, dia bagi ke wakil rakyat BN ni peruntukan. Kedah bagi, Kelantan pun bagi. Pahang ni dia tak bagi kita. dia tak bagi kita. Dah lah dia bagi setahun dulu. Yang dululah masa mula-mula. Bagi setahun tu, lepas tu dia tak bagi. Alasan dia sebab PRK Melaka, kita lawan dia. Dia tu bagi alasan. Kita pun dah esok bagi tak bagi pun, kan? Kita tetap juga bekerja. Maka saya pun beroperasi macam dulu lah, macam biasa, sumbangan derma dan sebagainya. Jadi cuma nak sebut untuk walimah perdana ni, kita perlukan beras 100 beg, 10 kilo. Ayam 300 ekor, lembu 10 ekor. Jadi kehadiran saya bulan yang akan datang tu,
Kalau tuan nak derma beras, derma beras lah. Nak derma ayam, derma ayam. Nak derma lembu, derma lembu. Kau andalah. Sebab pahala kahwin ni besar. Besar. Kahwin satu besar pahala. Kahwin dua lagi besar. Kahwin tiga lagi besar pahala. Dan kalau satu-satu masjid kita buat. Kalau kita kahwin dua, maknanya kita buat dua masjid. Kalau kita kahwin empat, maknanya 4 buah masjid kita buat. Tapi itulah nak buat masjid sebuah hari itu, kita takut. Aku tu imam marah. Jadi, kita tak terkecuali untuk kita dapat pahala orang buat masjid. Cara dia ialah kita bantu orang buat masjid. Kan? Jadi muslimat boleh pakai hujah tu lah. Derma je bang ke orang buat, orang nak kahwin. Dapat pahala macam orang kahwin juga. Tak payahlah nak kata-kata nak kahwin. Kabur je gitu. Derma je tu Ustaz Asli nak buat majlis kahwin. Derma. Jadi pahala tu sama macam orang mendirikan masjid. Jadi kos tu dianggarkan lebih kurang RM120,000 biasalah. Hari kita pun biasanya gini je lah. Sumbangan, dan surah ni bagi beras, surah ni bagi. Cuma nak sebut dari sudut beras tu, kita nak duit, kita tak nak beras. Sebab kita beli beras yang jenama sama je. Jenama tu sama. Ini pengalaman-pengalaman buat program. Dia kena ambil kira belaka supaya perjalanan program tu lancar. Ayam kita buat 20 riyal seekor. Dia nak bagi ayam. Bulan depan warisan, saya nak 20 ekor. Dia bagilah duit 400. Kita belilah ayam. InsyaAllah. Jadi tu bulan depan lah saya mari. Tuan-tuan sekalian. Untuk kalau dia kata ni, tak apalah. Kita bagi lembu lah seekor. Lembu harga RM4,600. Dia kata, kita bagi lembu. Tak, besar pahala tolong orang kahwin ni. Kalau kita kahwin sendiri lagi besar. Tahu dah, besar. Tapi soalannya kita tak berani. Tak berani tu banyak sebab. Bukan kata takut ke isteri. Ataupun isteri tu menakutkan. Tidak. Banyak sebab lah. Kalau macam saya. Enggak, saya apa tak? Takut isteri. Abah, nak takut apa ke dia ni? Tak takut apa ke dia. Tak. Tapi kita takut banyak benda lain. Pertama, takut tak adik. Pak adik seorang ni pun gitu lah. Tak. Kadang tak berasa ada. Dia tu tak berasa kita ada. Nak berasa ada orang ni siang tubik. Atau malam tubik. Balik-balik tidur. Pagi esok tubik. Ada macam tak ada. Ada macam tak ada. Bak kata isteri Ustaz Din Tantawi. Saya ni macam mayat hidup ya, dia kata. Ada tapi macam mayat. Gitulah bila kita hidup dalam perjuangan macam gitu. Arwah almarhum Ustaz Fadli Nur Kap Presiden rahimahullahu taala. Tuan sekalian, tengok isteri dia cerita. Ustaz Fadli tu jadi milik dia bila? Waktu dia sakit je, baru jadi milik dia. Bayangkanlah. Waktu dia sakit, barulah jadi milik dia. Dah duduk di rumah dia, kena jaga, kena tutulah waktu dia. Jadi. Waktu dia sehat, dia milik jemaah. Tuan-tuan sekalian. Gitulah. Dalam kehidupan kita ni, dia begitu. Jadi kita bantu apa yang kita boleh buat. Tahanlah sikit nak minta dengan Terengganu. Orang Terengganu ni sebab Terengganu ni dia dah jadi kerajaan. Tak gaduh sangat. Kalau duduk masa YB tak, bukan kerajaan dulu. Yang mari faham kita cari derma ke dia. Dia tahu dah nak buat kerja. Alan ni dia dah jadi kerajaan. Jadi YB faham pula minta derma kat Terengganu. Dah? Buat-buat ni. Tentu sekarang. Jadi sampai situ dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan yang akan datang. Kali lagi solat hajat untuk Encik Zaid bin Jambul.
Mudah-mudahan dipermudahkan urusan pembedahan bypass jantung. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.